Halo, selamat datang di Askolil Channel, channelnya Gamer Indonesia. Kali ini kita akan lanjut membahas Hero Tamus ya, tutorial Hyper Tamus Best Build 2021 Top 1 Global. Oke, sebelum itu, bagi teman-teman yang tahu tentang channel ini, sempatkan jempolnya untuk subscribe bro. Subscribe itu gratis dan bisa bantu perkembangan channel ini ke depannya. Oke, langsung saja kita untuk ambil buff merah ya, karena Tamus ini usahakan utamakan buff merah ya, karena dia lebih penting buff merah daripada biru sebenarnya. Kalau bisa dapat dua ya bagus. Dan usahakan kalau main Tamus ini lebih peka untuk merusuh lawan ya, apalagi kalau lawannya hypernya marksman seperti ini ya, kita coba bantu untuk merusuh juga, karena jangan sia-siakan bahwa Tamus ini adalah oke. Kita serang dapat satu kan, jadi jangan sia-siakan kekuatan Tamus di early game ini, di awal game. Oke, kita hajar lagi artinya balik, kita serang sabitnya, ternyata sudah diambil sama Luoyi ya, killnya dicuri loh. Oke, kita dapat Pokemon air, baru kita ke red buff. Jadi seperti itu, kalau ada kesempatan merusuh lawan ya kita langsung gas saja untuk dirusuh lawannya. Oke, kita sudah level 4, kita harusnya sudah meninggalkan hyper lawan ya. Oke, di situ apakah kita bisa ambil? Oke, kita ambil Mianya, kita ultikan, dia masih level 2, kita lempar sabitnya. Nggak bisa ya. Nggak bisa dipaksakan. Jadi seperti itu, kalau kita bisa merusuh ya kita rusuhkan aja. Untuk buildnya yang jelas kita pakai jungle yang merah itu ya, yang retribution yang merah. Terus kalau sepatunya kita tetap sepatu Devon ya, kita mengikuti lawan aja karena di sini banyak fisikalnya, kita ambil sepatu warrior boots. Untuk build selanjutnya kita bisa pakai war axe, karena Tamus itu hero yang kuat di awal ya, jangan sia-siakan dengan build yang lain, karena war axe akan sangat cocok dengan Tamus. Sudah saya jelaskan ya itu videonya, mengapa harus war axe dulu, itu ada di video sebelumnya, bisa klik saja di pojok kanan atas di situ. Oke, di sini sabernya dapat kill ya, kita ambil. Oke, kita lempar. Oh ya, untuk sekedar pemberitahuan ya, kali ini kita kebetulan kita main dengan viewer kita, kita nggak sengaja ya, ketika matchmaking kita main bareng dengan viewer kita yang pakai Lancelot itu ya. Oke, Miak nampaknya mau mencuri buff kita ya, terlalu pede dia. Apakah kita bisa ambil Mia di sini, dia mau kabur. Oke, sudah di stun di situ. Oke, kita dapat. Oke, kita lanjut buff biru lagi. Mianya mau ambil buff Tamus sendirian loh. Terlalu berani ya, Tamus mau dirusuh loh buffnya loh. Wah, oke, sedikit tampaknya kita akan ikut Korea di sini ya. Gak bisa nampaknya. Yang bawah kenapa ditinggal ya? Oh enggak ya, di situ ada Patrick. Oh, ternyata menang laningnya. Kita sudah menang unggul Gold dan SP ya. Sudah kita rusuh buff lawan, harusnya kita unggul. Oke, kita ambil monster Pokemon air. Kita ambil di sini Mia, jangan sampai dapat buff ya. Karena sebenarnya Tamus ini memiliki kelemahan kalau sebagai hyper itu, dia bakalan sangat lemah di late game ya. Jadi usahakan kita bisa win dengan cepat, harus menang dengan cepat ya. Kalau nggak bisa ya gunakan strategi epic comeback yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bisa dilihat di pojok kanan atas. Kimia di situ, kita
kita lempar untuk nakut-nakutin ya. Skill satunya kita di sini kita nggak bisa nolong Luoyi-nya ya. Oke, kita lempar situ. Kita takuti di sini cushion-nya. Oke, kita ke sini, Harley-nya kabur ya. Kita kasih sabit di sini, retribution habis ini jadi. Oke. Kita ambil Mia-nya aja, Mia-nya apakah kita dapat Harley ya. Wah, di sini banyak sekali, kita habis temennya. Waduh, kita di gangbang. Kalau seperti ini ya tetap mati ya. Oke, kita skip aja. Sebenarnya Tamus ini hero kuat di awal ya, tapi kalau melawan 5 atau 4 hero lawan sendirian ya tetap mati juga ya. Kita nggak bakalan tahan untuk nerima damage sebanyak itu. Kalau masih 2 atau 3 kita masih tahan ya, karena memang Tamus ini disetting untuk tahan badan hero nya itu. Oke, kita ambil buff di situ. Teman kita nampaknya yang atas kesusahan ya melawan si Saber itu. Oke, kita coba bantu. Oke, yang bawah dapat ya. Kita coba bantu di sini. Ternyata di situ ada Mia ya. Oke, kita ultikan aja Mia-nya di mana? Mungkin di sini. Betul ya, ternyata lari ya. Oke, kita nggak bisa paksakan. Kalau kita paksakan tadi kita bakal diangkat oleh Saber ya di tower, kita bakalan yang kena kill malah nanti. Oke, di sini teman kita sudah kumpul. Nampaknya bakal set up war ya. Di sini Sabernya kita tahan di sini biar nggak masuk tower. Kita lempar, ternyata teman kita yang di ulti Saber ya. Di situ Mia-nya harusnya, Sabernya di sini. Oke, kita ambil, ternyata tidak maju teman kita Patrick-nya. Kenapa nggak maju? Oke, kita skip aja. Tadi harusnya meninggal ya Sabernya ya. Patrick-nya nggak mau maju. Kita sudah ambil damage tower, tinggalan ya kita akhirnya ya, bakalan nyusul god lawannya ya. Oke, kita ambil Alice-nya di sini, kita lempar aja. Oke, kita takut-takuti aja, ternyata sudah di kill sama Luoyi ya. Kita lempar ke sini, nampaknya tower atas kita hancur ya. Kita ambil towernya aja di sini, nampaknya Goshen-nya nggak bakalan berani ya. Kita lompati, nggak bisa ya. Di sini Harley-nya kita sudah jadi curse helmet-nya. Jadi untuk build-nya ya, setelah kita habis war axe kita usahakan ke bloodlust axe. Oke, Harley di sini sudah lu sama-sama meninggal ya, Luoyi sama Harley-nya. Oke, kita diangkat nggak masalah, kita ultikan aja. Kita ambil ke Mia-nya, kita pepet terus Mia-nya. Sudah meninggal ya si Saber-nya, AK-nya yang dapat. Oke, kita skill 2 ready, kita lompati aja. Kita dapat skill 1, yang dapat malah si panda ya. Oke, kita taruh di sini aja. Oke, sorry katanya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita unggul aja ya, kita nggak dapat kill juga nggak masalah. Yang penting gold kita tetap kita jaga ya sebagai hyper. Tugas hyper utamanya itu sudah saya jelaskan di video saya yang tentang Saber ya, di situ sebagai jungler. Oke, lanjutan untuk bahas. Oke, di sini Sabernya masih maju ya. Oke, kita majukan aja, ternyata nggak bisa ya, nggak bisa ini, nggak bisa tipa, bisa ternyata bisa ya. Kita mundur dulu. Oke, di sini Patrick, ayo maju ke sini, bantuin. Kita cari, sudah di ulti sama Ake ya. Waduh, kita salah arah ya. Kita kena marking sama Goshen ya. Oke, skip. Oke, untuk lanjutannya sebenarnya kalau War Axe itu lebih cocoknya untuk item yang pertama ya, build yang pertama. Setelah itu kalau kita sudah bisa ada War Axe, kita baru ke Bloodlust Axe yang kedua. Setelah itu kita ambil item Daven Curse Helmet ya. Tapi kalau mau ambil Curse Helmet dulu juga nggak masalah, karena
sebagai hyper nanti kita juga bakalan lebih cepat ya untuk mencari goldnya itu, karena kita memang disetting untuk mendapatkan gold terbanyak di tim. Oke, kita sudah warnya di sini, kita ambil Mianya, kita ultikan aja di sini. Mianya di mana? Oh, sudah meninggal ya, tanpa kelihatan dia waktu ulti dia meninggal ya. Oke, Alice-nya kita lempar sabit, dapat 2. Oke, di situ Harley-nya, lawannya sudah meninggal 2 ya. Kita harusnya bisa ambil Lord ya. Kita jangan sampai late game ya, kita harus menang lebih cepat. Oke, nice, harinya kena take down. Kita ambil Lordnya aja. Oke, dibantu lensnya ya. Jadi teman-teman kalau sedang sial ya mendapatkan tim yang memang tidak ada hypernya, Tamus ini bisa menjadi hyper karena buildnya ya. Untuk buildnya tadi karena kita sudah pakai Ghost Helmet dan Bloodlust Arc juga sudah jadi. Habis itu berikutnya kita ambil Dominant Ace ya, kita ambil Dominant Ace karena Dominant Ace ini cocok untuk lawan yang suka pakai HP regen ya, yang regenerasi HP-nya kenceng biar tertahan sama Dominant Ace, sekaligus lari kita lebih kenceng. Oke, kita ultikan aja, kita taruh di sini biar kena slow. Oke, di situ kita Mianya kita hajar di sini, kita dapat Mia. Oke, dapat. Habis itu kita dapat di sini, ternyata tidak dapat ya Gusennya, maksud saya Alice-nya ya, tidak dapat Alice-nya ya. Oke, kita lanjut aja di sini, kita clear bawah. Di situ Lord-nya sudah masuk atas ya, nampaknya Beatrix dikejar-kejar sama Saber ya. Kita ambil aja tower ini, nampaknya nggak ada yang jaga ya. Saber di depan sedangkan Harley-nya di atas. Oke, kita hajar tower ini, kita sudah kebuka semua tower lawan, tinggal base. Nampaknya sudah bisa end ya ini ya. Kita coba cari ke Mia, Mianya di mana? Nggak bisa ya. Oke, kita hit aja base-nya, biarin war-nya, tidak masalah ya. Kita hajar base-nya, kita hajar base-nya, akhirnya menang ya. Kita menang dengan mudah ya, kita menang tidak sampai lama loh, baru menit ke-13 kita sudah win ya. Jadi seperti itu untuk main Tamus sebagai hyper, buildnya jadi seperti itu. Kalau untuk build terakhirnya kita bisa pakai Immortal ya, otomatis kita MVP ya. Jadi panduan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam Gamer Indonesia.